Kenapa kita ini mendukung beliau ini? Karena pertama dia adalah muda, keduanya hampir berpasangan, pas sekali, cocok sekali. Beliau ini dia sangat bermasyarakat, dia suka mendatangi daripada tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh besar di Kota Baru, dan kemudian dia bisa dekat dengan masyarakat-masyarakat. Keiman kita itu mendukung Pak Alamsah Risdianto sebagai calon bupati Kota Baru karena anak itu sopan dan santun untuk di masyarakat, baik kalangan pengusaha, baik kalangan orang di bawah. Kalau dia memang penduduk asli Kota Baru. Sosok ini perpaduan antara politisi, pengusaha, agama dan religi yang memang sangat kita idam-idamkan. Salah satu kandidat yang saya lihat cukup aktif dan punya komitmen yang cukup kuat, Bapak Haji Muhammad Alamsah, dan mudah-mudahan bisa membawa Kabupaten Kota Baru ke langkah yang lebih dinamis. Harapan ulun bagi mereka berdua itu bisa mensejahterakan masyarakat Kota Baru, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bisa membuat Kota Baru lebih berkembang dan maju lagi. Toreh setuju ada bagian matur siapa dengan Kota Baru, toreh dukung Pak Alamsah sareng Pak Risdianto Aleng. Insya Allah ke depannya kuleban sampean nyaman dek nikah. Dengan amanah tugas sebagai calon bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan, Haji Alamsah dan Haji Risdianto Aleng siap menuju perubahan Kota Baru lebih baik dan sejahtera.